Dalam episod kali ini, makan-makan berada di Wan Ikan Bakar Bangi. Ha, dengar cerita kat sini, ikan dia besar-besar apa? Betul ke? Mari kita tengok. Mari-mari. Assalamualaikum, Mak. Ikan besar bas ada? Mana ada ikan besar bas? Siapa lok-lok nak makan? Besar sangat tu? Besar. Oh, ikan biasa adalah? Ikan biasa-biasa adalah. Ada tanya orang ikan besar bas. Buat malu je kan? Nama siapa ni? Wan eh? Oh, saya lalu kat sini tadi. Nampak saya buat Wan Ikan Bakar. Oh. Tu yang masuk dengan cerita kat sini. Ikan dia tengok segar-segar betul ke? Ya, betul. Saya segar. Boleh tengok. Ada berapa jenis ikan kat sini ni? Banyak jenis lah. Antara permintaan yang paling tinggi ikan apa? Siakap lah. Kalau ikan lah siakap. Bila ada ikan lah, ikan siakap. Oh, datang sini jumpa cari ikan siakap lah. Siakap je. Oh, kalau kita tengok ada juga ikan merah, ikan kapu ada. Kapu ada, jenahak ada. Jenahak ada. Bawah ada. Dan yang lain ada juga sotong udang semua. Sotong udang pun ada. Dan jenis-jenis masakan kat sini macam mana? Masakan sini kita bakar, lepas tu kita rasa, steam. Dia ikan ni, kita nak kena ambil, kita timbang dulu lah. Ha, kena ambil timbang dulu lah. Bukan masak-masak tu tak boleh. Masak-masak berkira tak ada. Tak boleh. Timbang dulu bagi customer puas hati. Bagi customer puas hati, kita berpuas hati. Itulah. Kalau kita timbang ikan besar bas tu tak buat timbang katanya. Tak boleh timbang. Oh, dah kata kerja kat sini sebagai siapa ni? Kalau supervisor lah. Supervisor. Pengurus. Oh, itu dia rupanya. Oh, baik-baik. Dan nak tanya sikit lah, kedai ni buka daripada pukul berapa sampai kita pukul berapa? Kita buka pukul 3.30 sampai pukul 11. Last order pukul 11 lah. Last order pukul 11? Oh, kira datang sini memang makan ikan bakar saja. Ya, ikan bakar dengan steam apa semua ada. Tom yum ada. Dia jenis bakar dia macam mana? Kita bakar atas kuali. Atas kuali? Ada sambal ke macam mana? Bakar sambal, bakar kosong, sambal petai pun boleh. Wow, menarik tu. Sedap tu. Ni kalau nak rekomen saya makan ikan apa yang paling sedap ni? Ikan kerapu. Ikan kerapu. Wow. Baik, lepas ni saya ingat saya nak pergi tengoklah. Oh, macam mana dia bakar ikan tu boleh? Boleh. Oh, cantik, jujur. Dah ni tinggallah. Baik, Cik Wan. Yep. Oh, segar-segar ikan kat sini eh. Ya. Oh, tapi kat tapi kat sini konsep dia pilih ikan dulu ya. Ah, pilih ikan dulu, timbang baru kita masak. Oh. Ha, customer kena pilih ikan eh. Bukan apa, takut kejap lagi timah-timah ikan siakap. RM1,000 lebih, RM2,000. Ada? Ada. Ada. Takutnya aku. Jangan macam tu, Cik Wan. Serius lah. Boleh. Boleh tengok lah. Datang dulu, tengok kita boleh bincang dulu. Ha, boleh bincang. Ikan dekat sini setiap hari ya. Dia setiap hari ya. Setiap hari, setiap pagi pergi ambil. Yep. Nampak tu dia punya isang merah punya lah. Cantik. Tadi cakap ikan apa tadi? Oh, kita makan ikan kapu lah. Oh, kayangan sikit lah. Oh, kayangan sikit lah. Cakap, aduh. Cakap, Mak. RM1,000 murah lagi. Makan kapu mahal sikit lagi. RM5,000, RM7,000. Ni tadi bakar apa tu sedap? Ni bakar, kita bakar sambal petah. Sambal petah, okey. Kita ambil seko. Dan tadi ada kata sotong pun sedap kita bakar. Sotong kita bakar. Ambil seko. Sotong. Eh, banyak sangat tu. Oh. Ush. Dua lah cantik sikit. Ha. Ya, ni kapo. Kalau tak kapo tak boleh. Ni timbang dulu. Ha, ini kena timbang dulu. Timbang dulu baru kita bagi hargalah. Ha, lepas tu masaklah. Customer boleh tengok harga, kalau ngam kita masak. Betul. Tak ngam kita tak balik. Kan? Tak balik ah. Baik, Cik Wan. Yep. Ni kena timbang lah ni. Ha, kena timbang dulu. Ha. Customer buat hati, saya boleh masak. Okey, cantik. Timbang dulu. Ni sotong eh. Sotong. Dua ekor. Dua ekor. RM9, 100 gram. Okey. Untuk mana RM81, 90 sen. RM81, 90 sen. 90 sen. Untuk bakar. Bakar. Cantik, couple. Couple. Satu pula kerapu eh. Kerapu. RM8 satu gram. Sekarang harga dia? Harga dia RM69.20. RM69, cantik. Boleh? Okey, bakar. Okey. Bakar. Cantik. Masyuk. Bakar apa tadi? Bakar petai. Bakar petai. Masyuk. Mari kita. Baik, dan sekarang ni kita dekat dapur untuk bakar lah ikan ni. Ha, kita
tengok bakar macam mana. Kita guna teknik apa ni, bakar takwali kan. Lapik daun pisang juga tu kalau tengok. Daun pisang mesti ada. Dan aroma dia. Aroma dia. Ha, itu penting. Dan resipi siapa resipi? Ha, resipi sendiri ya. Dari mana ni? Pantai Timur ke Pantai Barat? Pantai Timur. Oh, macam gitu je bakar dia? Ha, senang je. Bakar senang, simple. Tempoy aja. Sebab ikan bakar ni pun kalau kita bakar dia pelik-pelik pun tak sedap lah. Rasa isi dia tak sedap lah. Kan? Itu cara dia. Tapi permintaan customer yang paling suka bakar macam mana? Bakar sambal lah. Sambal lah? Okey, baik. Lepas ni, dah bakar cantik molek dah kat sini. Saya nak pergi duduk kat tempat saya, ambil tempat. Order berapa tu, saya nak makan. Boleh? Boleh. Cantik. Tinggal Cik Wan kat sini. Oh, cantik sotong dia. Saya pergi yang ni. Tutup dulu sekejap. Oh, kena tutup? Tutup. Nah, tak apalah. Saya tinggal Cik Wan kat sini. Saya pergi duduk order dulu. Okey, baik. Cantik. Dah kira lah tadi berapa kan? Dah. Masyuk. Keluar. Wow. Oh, Masya Allah. Ha, ni dia Cik Wan hidangkan kat saya. Sebab apa dia nak tunjuklah jenis-jenis masakan yang ada di sini. Ini antaranya antara hidangan yang ada dekat sini. Kita tengok sotong celup tepung. Memang kalau kita tengok review orang ramai, memang TikTok. Lepas tu kita ada kapu tiga rasa. Wow, nampak sungguh menarik. Ni dia kita ada juga ikan geruk. Steam limau. Cantik. Dia ada tak lemon dengan apa ni, jeruk bawang putih. Dan dekat sini ada juga udang butter. Saya udang kat sini, kalau kita tengok sini memang besar-besar lah. Tu dia besar tapak tangan saya tadi. Kalau tengok memang besar-besar. Ikan bakar kosong. Ni dia ikan siakap tu. Dan juga ni dia sotong bakar yang tadi kita pilih tadi tu. Sotong bakar. Dan juga ni dia kerapu bakar petai. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, sedap lah. Sedap. Dia punya isi dia tu lembut. Lepas tu tak hancur. Manis elok. Antara ikan kapu yang pernah saya makan yang paling segak lah ni. Ya, kalau nak segak lagi, tangkap dalam laut tu, angkat terus bakar makan lah kan. Tu paling segak kan. Kadang-kadang kita makan ikan bakar tu, kita tahu dia punya apa ni, kondisi ikan kalau tak segar tu memang tak sedap lah rasa dia. Tapi yang ni, isi ikan ni saja pun dah sedap. Sebab segar. Lepas tu kena dengan dia punya sambal pula tu. Sambal dia secukup rasa. Tak pedas sangat. Walaupun dibakar atas daun pisang, atas kuali. Lepas tu, bakar tak lama mana pun. Untuk ikan bakar ni mungkin ambil masa lebih kurang dalam 20 minit untuk dihidangkan. Tapi, masak dia tu sekata. Dah habis dah sebelah ni. Tak bagi tak rasa dengan dia punya petai. Weh, perfect. Ikan bakar yang perfect. Ikan bakar ni sangat sesuai dibakar dengan petai. Memang sedap. Tak apalah, kita cecah dengan dia punya sedikit cecahan yang depan ni. Kita nak cecah dengan dia punya kicap dulu. Oh, tu dah tu. Wow! Lepas pun dia cecah, geram tu. Kita ambil sotong lah. Pasal apa dia rasa macam tu? Macam ni lah kalau nak buat sambal kicap. Aroma limau nipis dia tu ada. Tapi sekarang ni, kita nak mencekik ni dia. Sotong. Dia tu. Kita nak tengok lah, sotong besar-besar ni kadang-kadang orang cakap, lihat. Lihat kat mana. Apa makan sotong apa tak pernah ni ke? Tak kunyah ke? Apa nak telan kuih ke? Kan? Kita cuba dia punya sotong bakar kat sini. Tak lihat langsung. Berjus, tak kering, elok. Weh, bagus lah. Pandailah Cik Wan menjaga. Sebab saya suka dia punya apa ni, cara dia masak tu. Ikan dimasak sempurna, isi tak terlampau overcook. Sotong dimasak sempurna, tak terlampau overcook. Dengan dia punya sambal dia yang enak tu, patutlah dia buka pukul 3:30 pun orang dah tunggu dah. Pukul 2:30 dah terpacak dah kat sini kalau hari Minggu. Oh, dia tak ada buka lagi bau susu ikan. Orang dah beratok dah kat luar tu. Sebab mungkin rasa macam ni kot. Dan sekarang ni saya nak rasa tengoklah ikan bakar kosong. Cekap. Kalau kat Langkawi tu, kat Langkawas tu, harga dia beribu riban. Dan Cik Wan pernah jual ikan cekap dulu, harga dia RM15 ya Cik Wan. Kita tengok dia bakar kosong. Cicah dengan ayam asam. Ayam asam yang rasa mana. Dah. Siapa makan cili dia tak rasa pedas. Ni kita nak makan yang asam. Rasa masam tak.
manis elok. Orang duk cakap ikan siakap ni tawak-tawak. Tapi eloknya manis elok. Cicah dengan asam ke sikit. Saya nak rasa udang lah. Kita kidnap udang lah walaupun Cik Wan dia bagi tengok je. Takkan nak tengok saja kot. Takkan nak tengok saja kan. Tejak nak tengok. Dia tak ada pun bani. Dia gila nak ambil balik dia kira tak cukup tak cukup. Sebab saya geram tengok udang dia tadi. Besar-besar penampak atas udang dia. Tengok tu. Tengok tu. Udang nak yang kalau kita tak pandai masak yang besar-besar ni. Dia akan jadi liat. Lepas tu ataupun dia akan jadi overcook. Jadi tak sedap, tak terserap rasa dia. Yang ni, tengok tu, masak butter. Mana elok udang dia. Segar. Dari Jai Pasar. Boleh katakan masakan kat sini dimasak dengan sempurna dan cukup rasa dia macam ikan bakar ni. Pedas dia ada, masam, masin, lemak dia ada. Ditambahkan dengan petai yang sedap macam ni, memang cukup sempurna. Walaupun sotong kata besar-besar lihat, kat sini tak lihat. Sebab apa? Cik Wan pandai bakar. Ikan siakap bakar kosong pun sedap. Kena dengan selera saya. Dia punya sotong kat sini antara the best saya ada. Sebab apa? Cara dia celup tepung tu pun kita dah tahu lah. Tak terlampau kata berat sangat tepung tu. Setengah sekedai jadi cucuk sotong. Cucuk banyak. Sotong tak ada. Yang ni sotong. Memang nampak sotong. Tak mengecewakan. Tu pun cakap jangan letak nasi banyak. Makan lauk je. Lauk makan tak habis. Tapi tak apalah. Tak kita tak balik kali lauk. Apa yang pelanggan nak boleh dapat di sini sebenarnya. Contoh macam makan kat makanan kat sini ada pelbagai orang kata pelbagai jenis masakan memang sesuai lah. Kanak-kanak pun ramai kat luar tu makan. Kira tak pedas sangat dan boleh diterima dengan orang kata setiap peringkat umur. Itu yang paling penting. Kadang-kadang kita main makan dengan family ikan bakar kita tahulah anak tengok merah menyala macam ni tak mau makan lah pedas lah bapak. Try makan tengok tak pedas mana pun. Sesuai sangat untuk semua peringkat umur. Baik, siapa yang lalu dekat Bangi ni ke rasa dah on the way naik highway tu jauh sangat pergi makan ikan bakar, boleh ke easy ke Bangi punya easy tu? Pas singgah dekat je sebelah dengan apa ni kilang Sony tu, boleh datang sendiri makan ikan bakar di Wan Ikan Bakar Bangi. Rasa dia tidak mengecewakan. Memang kena dengan selera saya. Isat ibu jari sini ni lah. Tak ada member sebelah pun isat ibu jari dia. Oh, senawa. Alhamdulillah, kenyang rezeki Allah Ta'ala bagi. InsyaAllah, ada rezeki. Kita jumpa lagi dalam episod Makan-Makan dengan video yang lebih menarik lagi. Jangan lupa like, komen, subscribe Destinasi TV. InsyaAllah, ada rezeki. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Saya Fendi. Assalamualaikum. Jemput makan. Tidak mengecewakan.